pada perlawanan match day ke-9 Liga Super Malaysia 2024 yang mempertemukan Selangor FC dan Sabah FC. Sementara ini, hingga menit ke-60, keduanya berbagi angka 1-1. Gol Sabah FC dilesatkan oleh Darren Luke di menit ke-27, sedangkan gol balasan Selangor FC dilesatkan oleh Rony Fernandes di menit ke-32. Data statistik menyajikan, keduanya bermain cukup berimbang dengan masing-masing 50% ball possession. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Selangor FC akan menempati posisi kedua dengan raihan 17 poin. Sedangkan Sabah FC akan menempati posisi keempat dengan raihan 14 poin.